Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara pembukaan sosialisasi kabupaten program PAMSIMAS tahun anggaran 2021 di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 30 September 2020 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Silakan duduk kembali. Untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Gigi Anggara. Kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Kabupaten Program PAMSIMAS 3 tahun anggaran 2021 Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk MPL Kabupaten Mamuju Tengah sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Haji Askari Esos MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, wa la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati camat, ada berapa camat yang hadir? Camat Pangale, camat Teboyo mana? Siapa yang wakili? Camat Gunung-Gunung? Kepada Rosa
desa yang hadir pada sore hari ini. Intinya mari senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk ada bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi program Pansimastab 3 tahun 2021. Kepala Bidang Pispra selaku petugasnya di Pansimas Pakem adalah sebuah program yang prioritas. Makanya tadi saya absen satu soal kecamatan, nanti saya kasih teguran yang kecamatan yang tidak hadir. Kenapa ini program prioritas? Program pengembangan air bersih dan sanitasi ini adalah sebuah program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Modelnya adalah model pemberdayaan, merupakan program yang merangsang masyarakat untuk mau menciptakan program yang sama dalam bentuk pemberdayaan atau yang kita sebut dengan stimulan. Di stimulan itu kita berikan rangsangan supaya terbuka pikirannya desa mau berbuat, membuat program pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa dibuat seperti itu? Karena rata-rata program pemberdayaan itu efektif, efisien menyelesaikan permasalahan, kemudian memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk lebih berdaya, membuka kerangka pikirnya. Di samping itu, kita ini di daerah ini sangat terbatas persoalan anggaran. Sementara tuntutan kewajiban kita berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan internasional dalam SDGs itu adalah wajib kita memberikan layanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat kita. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Ini saya mau tekankan kembali untuk camat, desa. Ini tugas dan tanggung jawab kita kepada masyarakat. Yang paling prioritas. Kenapa? Air bersih ini dibutuhkan. Kita mau makan pakai air bersih, kita mau cuci pakaian pakai air bersih, bahkan tidak bisa kita mencegah virus ini kalau tidak pakai air bersih. Bagaimana cara mencuci tangan kalau tidak bersih airnya? Makanya inilah program prioritas yang perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa. Ini dulu, persepsi ini dulu kita samakan. Karena jangan sampai desa-desa menganggap bahwa ini air bersih tanggung jawabnya pemerintah kabupaten, tanggung jawabnya provinsi. Ini tanggung jawab kita bersama, Pak. Makanya di surat edaran Mendagri itu terkait dengan refokusi anggaran baik di APBDP maupun APBD kabupaten maupun desa, itu masih dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur dasar seperti air bersih. Jangan dipotong, direfokusi. Karena laporan saya dengar ada beberapa desa yang merubah APBD desanya, menghilangkan program air bersih. Jangan, itu yang diprioritaskan. Bisa dijalankan. Kalau yang lain, program pembangunan jalan, program jembatan, drainase dan sebagainya itu bisa ditunda, tapi kalau bersih tidak bisa. Ini kewajiban kita. Dalam target SDGs itu sudah sangat jelas bahwa kita harus memenuhi. Ini yang kita balik masih off track ini. Kita mau on track karena ini kewajiban. Nah, untuk itu kita harus bersinergi. Bagaimana caranya kita bersinergi? Ya, kita menggunakan kewenangan kita masing-masing seperti di desa. Kita kan punya APBD desa, 10% APBD kabupaten sudah masuk di desa. Masukkan dulu di program air bersih itu. Jangan bikin lain-lain itu dulu, karena itu layanan dasar.
kabupaten nanti intervensi juga, provinsi juga intervensi, Pansima sudah hadir, semua desa sudah diintervensi. Nah sekarang bagaimana program selanjutnya di rumah sakit yang kita sosialisasi yang ini? Tentu kita wajib meneruskan program ini. Bagaimana caranya meneruskan? Pertama, kelembagaannya diperbaiki. Kedua, dijalankan, dibantu. Desa harus mampu membantu penyelenggara Pansimas ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Kemarin kan kita sudah jalan-jalan ke Bali. Coba kita begitu kita pikir di Bali dia sampai ke sini melonjak. Penyelesaian Pansimas yang dulu yang bermasalah menjadi bagus. Laporan fasilitator tinggal beberapa desa saja yang sebagian belum tuntas, termasuk kemarin yang kita di Wayputeh. Nah itu tolong Pak, tolong dijaga itu kelembagaannya, karena kemarin waktu kita ke Bali itu masalah utamanya adalah kelembagaannya, pengelolaannya, sustainable-nya atau keberlanjutannya. Jalan ini hari besok tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang mengurus iurannya, tidak ada yang menggaji pegawainya, tidak ada yang mampu menyatukan pendapat di desa supaya program ini jalan. Bahkan kalau tidak salah ya banyak pengaruh-pengaruh politis. Hilangkan lagi itu. Sekarang kita berpikir masyarakat kita yang menjadi tanggung jawab kita. Kita mau Pansimas ini bisa berjalan dengan baik. Nah kalau sudah ada program Pansimas, silakan dikelola. Kemarin kalau mau ada SR-nya, anggarkan DPPD desa. Itu kan menciptakan pendapatan desa. Ini program yang paling bagus sebenarnya. Dikasih program, disuruh dikelola, pendapatannya lari ke desa. Kita tahu sekarang uang itu susah cari di masa kondisi pandemi ini. Dikurangi kita punya anggaran, tentu akan berkurang ke desa. Nah sekarang ini desa harus mampu berpikir bagaimana caranya supaya pendapatan asli desa itu meningkat. Jadi kita kasih program, jalankan dengan baik. Bina lembaganya. Jangan nanti yang dekat dengan desa atau yang dikenal, upayakan dimusyawarahkan. Apa masalahnya kita bicarakan bersama, baru kita lanjutkan. Saya sudah sampaikan kemarin di Wayputeh, saya mau menantang para kepala desa nih. Saya mau kasih award nanti dibikinkan nanti bantu Pak Peda sama fasilitator, bikinkan instrumen indikator penilaiannya, misalnya tingkat partisipasi masyarakatnya berapa, terus berapa lama dia sudah berfungsi, berapa pelanggan yang sudah di langsung ke rumah penduduk. Kita kasih, kalau ada desa yang mampu bagus sesuai dengan kriteria yang jelaskan, kita kasih award apakah dalam bentuk bantuan keuangan khusus ataukah program-program yang dibutuhkan oleh desa. Saya tantang kepala desa ini khusus untuk Pansimas. Saya sudah bicara kepala peda, sisihkan sedikit anggaran untuk merangsang teman-teman di desa. Kita melihat ini seberapa besar. Kalau berhasil semua lagi, jalan-jalan lagi ke Bali. Lihat. Coba, masih ingat mana kepala desa semua? Masih ingat kita ke Bali? Kita berangkat ke sana, kita disoroti di sini media, LSM. Ini pergi jalan-jalan saja, ini kasih habis uang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua program berjalan semua. Padahal dulu kan banyak yang macet. Ini memang kepala desa kita perlu dikasih lihat ini. Jadi ada teori baru ini harus diterapkan di Wabudu Tengah ini. Mempengaruhi program Pansimas. Saya pantau terus kinerja teman-teman di desa. Saya cuma jempol apresiasi yang sudah mau bekerja. Tapi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Pak Desa Mahaya, kepada dua ya? Berarti tiga, dua? Dua. Saya sudah kasih bantuan keuangan khusus. Sudah cair? Nah, karena berprestasi. Kepada Ayat Topoyo, sudah saya kasih juga bantuan keuangan khusus. 100 juta saya mau kasih.
satu tahun bisa dipakai untuk program di desa. Nah, Pak Simas nanti tahun depan kita akan evaluasi siapa yang berhasil kita kasih uang. Karena kita mau bahwa semua masyarakat kita terlayani akan air bersih. Ini prioritas SPM ini, standar pelayanan minimal yang harus kita wajib. Gak usah pikir yang lain, pada saya ini dulu pikirin. Kalau ini bagus, semua akan berpengaruh. Jadi bagus itu masyarakat. Kalau bersih, mie ada terpenuhi air bersihnya, memasak enak, mencuci enak, mandi enak, bersih, maka akan sendirinya desa akan maju. Tapi kalau ini tidak diantisipasi, program apapun yang dibuat tetap juga bilang ini desa jelek karena SPM-nya tidak ada, air bersihnya tidak ada, sanitasinya buruk. Itu indikator desa sejahtera. Maka perlu lomba-lomba